Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bandung Cirebon, di Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jumat, 26 Januari 2024, pagi, satu orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Informasi awal yang dihimpun, kecelakaan maut itu melibatkan satu unit tronton bermuatan semen, tiga unit angkutan umum, dan satu unit minibus Daihatsu Grand Max. Usai menabrak empat kendaraan, tronton menghantam warung. Petugas Gakum Satlantas Polres Sumedang, Aibda Junjun Prayudi mengatakan, satu orang tewas di lokasi kejadian dan sejumlah orang luka dan sudah dievakuasi ke RSUD Sumedang. Ia mengatakan, berdasarkan keterangan yang diperoleh, sebelum kejadian, tronton bermuatan semen tersebut melaju dari arah Bandung menuju arah Cirebon. Untuk penyebab kecelakaan ini masih diselidiki. Warung dari KW gimana gini dia? Pan ini jangan mangkat mobil teh. Mobil obat kurang. Isin kok kalau kemarin barang. Ah, iya mah. Wes. Jadi yang korban berapa, Pak? Hah? Korbannya berapa ya? Naon ah? Yang mati berapa? Allahu Akbar tuli ai baru pisan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.